Wah, kayaknya di sini aman-aman aja nih, bro. Wah, kalau gitu kita nongkrong aja di sini, cok. Tiba-tiba... Lulu, siapa tuh, guys? Maling! Maling! Wah, maling kepak! Maling kepak! Oh, shit. Here we go again. Pada siang hari, Ucok sedang nongkrong bersama temannya. Guys, pada tahu nggak? Katanya nanti malam sudah mulai ronda nih. Dan menurut jadwalnya kita dapat giliran hari ini. Wah, untung kita besok libur, bro. Wah, kalau gitu aku harus tidur siang nih biar gak ngantuk dar malam. Nah, makanya jangan makan terus biar gak sering ngantuk kamu, ya. Memang apa sih? Gak boleh. Sombong amat. Sombong amat. Hehehe, bercanda bro, bercanda. Santai. Eh, kalau gitu kita tidur siang aja sekarang, terus nanti malam kita kumpul. Oke. Wah, biasanya sih aku sering ngantuk nih kalau malam. Ah, sebaiknya aku beli kopi bubuk aja ah biar melek kagak ngantuk. Temen-temen aku beliin aja sekalian ah biar kagak pada ngantuk semua. Naik motormu. Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi bersama dengan Ucok Sablung. Oke guys, di video kali ini ceritanya si Ucok tadi sedang nongkrong sama temen-temennya guys. Dan katanya kita dapat giliran untuk jaga malam guys, jaga ronda malam. Wow, ya udah kita bakalan siap-siap terlebih dahulu ya guys ya. Kita mau beli perlengkapan untuk persiapan ronda malam biar melek terus ntar malam, oke? Biar bisa kuat jagongannya. Ya udah kita mau beli sesuatu dulu nih guys nih. Pergi ke minimarket. Oke guys, kali ini kita mau pergi ke minimarket terlebih dahulu. Kita mau beli yang namanya kopi katanya si Ucok guys. Widih, kopi bubuk yang bisa bikin melek. Aduh kesandung guys. Waduh, kesandung apaan tadi ya si Ucok guys? Waduh, tahu guys, kesandung apaan? Oh iya, BTW siapa di antara kalian yang suka atau pernah ronda malam guys? Komen di bawah ya guys ya. Wah, ini nih di kampungnya Ucok nih masih berlaku guys ronda malam gini. Di kampung kalian masih berlaku kagak guys ronda malam? Biasanya gini-gini nongkrongnya di pos kampling guys, di pos kampling. Nah, ini dia guys, kita udah sampai nih di Indoramed. Oke, kita mau beli kopi bubuk dulu. Kita parkirkan, masuk ke minimarket. Oke, kita mau beli dulu. Beli. Masuk dulu, guys. Assalamualaikum Indomaret. Beli kopi. Oke, guys, di sini ceritanya si Ucok sudah berada di dalam Indomaret. Dia ya, kita mau beli yang namanya kopi. Wah, kita cari dulu kopinya. Di sini ada susu, ada susu. Oh, ini dia kopinya, guys. Wah, ada kopi baru nih, namanya Cap Kambing. Huh? Coba beli ah, siapa tahu enak. Oke guys, di sini ditanya si Ucok sudah beli kopi guys. Kopinya kopi terbaru guys, yaitu kopi Cap Kambing. Biasanya kopi Cap Luwak guys. Ini kopi Cap Kambing. Waduh, hati-hati Cok, ntar lu habis minum kopi malah ngembek-ngembek kayak kambing. Ya udah, kita bakalan bayar terlebih dahulu ya guys ya. Ini mas belanjaan saya mas, kopi bubuk Cap Kambing. Huh? Wah, totalnya 25.000 mas. Oke, ini duitnya mas, ini ku kasih lebih dah, kembaliannya buat mas aja. Wow. Keluar. Oke guys, kali ini ceritanya si Ucok sudah memborong kopi bubuk Cap Kambing, Cap Wedus. Oke, langsung aja kita bakalan pergi keluar. Oke, kita mau naik motor dulu pulang ke rumah. Oke guys, kali ini kita mau pulang ke rumah dulu ya guys ya. Kita mau persiapan istirahat bentar ya, istirahat sebentar siang ini biar ntar malam kita bisa kuat kumpul-kumpul. Biasanya kalau ngeronda itu paling enak itu ini guys, bawa kacang, ada kacangnya, kacang kulit, ada kopi, terus ditemani sama gaplek. Sama main gaplek. Nggak tahu kalau zaman sekarang apa ya guys ya, mungkin rondanya sambil mabar kali ya guys ya. Oke, kita udah sampai nih guys nih di rumahnya si Ucok. Nah, kita bakalan parkir terlebih dahulu nih. Lulu. Waduh, si Ucok dia tadi Cok ngeremnya mendadak nih, guys. Sampai mau jungkel nih si Ucok tadi.
taruh kopinya di kulkas. Ya, kita mau taruh kopinya dulu di kulkas, kulkasnya si Uco. Assalamualaikum rumah. Oke guys, di sini kita sudah sampai di dalam rumahnya si Uco. Kita mau menaruh belanjaannya si Uco dulu di dalam kulkas. Oke, kita taruh dulu. Tidur. Ya, di sini ceritanya si Uco sudah naruh, ya udah langsung aja kita bakalan tidur ya guys ya buat ntar malam. Wih, diucok tidur guys. Malam harinya. Oke, saatnya aku ngeronda, berkumpul di bar. Oke guys, kali ini ceritanya si Ucok sudah malam nih guys nih ya. Di kampung halamannya si Ucok udah malam. Ya udah kita mau persiapan kumpul di bar. Waduh, ini kumpulnya bukan di pos kampling guys, di bar guys. Waduh, lu mau ngeronda apa mau dugem cok? Waduh, ini si Ucok nih ya, kumpul di bar mau minum-minum nih guys nih, mau nyimeng nih si Ucok nih. Waduh, bahaya bener. Udah kita bentar lagi mau sampai. Oh, ini guys nih. Nah, ini tempatnya guys. Oh, ternyata di sampingnya guys. Waduh, hampir aja kita salah paham ya guys ya. Hey guys, aku bawa kopi bubuk sama air panas lo. Pada mau kagak? Gratis lo. Wah, pasti mau lah cok kalau gratis. Ya udah, selagi nunggu tengah malam, kita ngopi-ngopi aja dulu. Oke, okay, cok. Mereka pun ngopi dan ngobrol hingga tengah malam. Wow. Oke, guys, sekarang jam 11 malam nih. Saatnya kita uji nyali. Keliling. Oke, cok. Rondala di sekeliling Gaton. Oke, guys, di sini ceritanya si Uco ini guys nih. Habis selesai nongki-nongki, nongkrong sambil ngopi, oke? Kita mau keliling-keliling kampungnya si Ucok terlebih dahulu. Sini bro. Waduh, itu malah penekan pager pula. Weh, waduh, ini bener-bener jiwa supporter ya. Supporter spesialis pemanjat tembok stadion. Nah, sini. Kita mau ini dulu ya, guys ya. Keliling-keliling dulu. Ngecek kampung, guys. Biar aman. Kampung halamannya si Ucok nih masih melestarikan budaya ngeronda malam, guys nih. Tahu tempat kalian masih ada atau kagak ya guys ya. Kalau zaman sekarang nih, kalau modern mah udah ada ini guys, udah ada sapamnya guys. Udah nggak berlaku ronda malam ya. Di sini sepi bro. Wah iya bro, namanya juga malam ya sepi bro. Kalau siang ya rame. Sini bro, kita lari-lari bro, jogging biar sehat, olahraga malam ya, olahraga malam. Sini. Oke, kita lari-lari guys. Sini, oh santai guys, jalan-jalan dulu guys. Bulannya gede bener guys, macam kayak terang bulan guys. Wow, gede sekali, lihat. Wih, kayak bener guys. Ronda malam nih, keliling-keliling kampung nih ya. Ada macam-macam kampung halamannya si Ucok, sikat aja. Oke. Aman-aman aja nih kayaknya bro. Wah iya bro, aman-aman aja nih kampung kita ya. Ya iyalah, ada kita soalnya, ada yang jaga jadinya aman. Sini. Yuk kita nongki-nongki lagi. Wah, kayaknya di sini aman-aman aja nih, bro. Ah, kalau gitu kita nongkrong aja di sini, cok. Tiba-tiba. Lu. Siapa tuh, guys? Maling. Woi, maling sempak. Waduh, ada maling. Wih, ada maling. Bro, ada maling, bro. Zero, kamu bilang Pak RT ya, kami bertiga akan mengejar malingnya. Asya. Siap. 86. Kejar malingnya, jangan bunuh dia. Oke guys, kali ini kita bakalan mengejar malingnya guys. Sini bro, kita kejar bro. Waduh, itu dia guys, malingnya guys. Woi maling, woi, maling sempak. Woi. Oke, kita akan kejar malingnya itu guys. Wih, dia kecang bener guys, malingnya guys. Oh, dia jalan-jalan guys. Woi, maling. Woi, kejar cok. Woi, pepet terus cok. Yo, jangan kasih jalan cok. Oke, kita gak boleh bunuh dia guys. Kita harus mengejar dia nih. Mengejar dulu, jangan main hakim. Oke. Oh, dia kesini guys. Waduh, ada kawan-kawannya guys. Sini. Wih, kurang ajar. Oi, balikan barang curian kalian. Oi, balikin. Wah, kalau kalian mau barangnya, hadapi kami dulu. Oke, guys, kali ini kita sekarang berada di tempat markasnya maling. Oke, kita bakalan ngajar nih para maling-malingnya nih. Waduh, ternyata ini guys nih, malingnya kagak main sendirian guys. Ternyata main sama sekuatnya guys. Waduh, segerombolan maling nih. Oke, ini ada pocong pula, pocong ikut-ikutan pula nih. Mati aja nih pocongnya.
Ajar terus cok, ajar terus cok. Waduh, disuruh cok barbar pisan pakai bambu runcing. Ayo ajar. Ya, ajar. Aduh, aduh. Tolongin bro, tolongin bro. Bro, aduh, aduh bro, bro, tolongin bro. Oke, kita bakalan ke sini terlebih dahulu, guys. Wah, ajar. Cok dikeroyok, guys. Enggak apa-apa. Cok kuat. Cok strong, strong. Ya, ajar. Kepuk, kepuk dasi cok. Ijen cak cok. Ajar aja nih malingnya, guys. Malingnya nih bikin bikin jerah jerah kampung kita, guys. Ayo ajar ajar. Oke, pocongnya udah meninggal. Tuh, sini sini mana lagi nih? Wih. Ajar nih. Wih. Big smoke. Sini. Oh, kita naik ini aja, guys. Naik panzer. Oke, kita bakalan coba naik panzer, guys. Bro, ajar nih malingnya ya. Awas bro. Waduh, temannya ketabrak sih Adit, guys. Tuh bro aja nih. Widih, si Ucok bawa pisan, guys. Ini bukan panzer, guys. Apa namanya? Mobil pencegah huru-hara ini, guys nih. Yang buat demo-demo ini, guys nih. Semprot. Widih, mantap bener nih si Ucok nih ya. Semprot. Wih, Ucok mau di ini, guys nih. Mau dibajak nih. Semprot nih, mandi ini. Ini belum mandi nih ya. Kita siram dengan siraman air rohani biar tobat. Sini. Crot. Kagak kena, guys. Pengajar, guys. Tuh bro aja nih ya. Iya. Ayo ajar, bro. Waduh, itu siapa? Oh, teman kita. Ayo ajar. Crot. Ayo. Iya. Ampun, Mas. Ampun, ini barangnya, Mas. Ini barangnya. Wahaha, rasain kalian semua. Bikin reset di kampung kita. Bangsat kau. Itu dia, Pak. Malingnya, Pak. Itu dia. Itu dia malingnya. Ya, wah, kerja bagus, Ucok, Smok, Adin, Cero. Kalian telah berhasil menjaga keamanan kampung ini. Sekarang kalian semua ikut saya ke penjara. Hehehe, kerja bagus, teman-teman. Ucok dan temannya pun berhasil menjaga keamanan kampungnya. Tamat. Yeah, akhirnya selesai juga nih, guys, nih sinetron kita kali ini. Oke, guys, aku kira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Ya, seperti biasa jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, klik tombol lonceng dan follow Instagram Kawan Dot Channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.